Hello, Boyra here. Kembali bersama saya Profesor Boyra dan apa yang Boyra buat hari ini? So hari ini banyak yang beredar dekat media sosial, ada yang time kat Bella Live apa semua yang mengatakan Syarul accident. So kita kat sini Boyra nak klarifikasi lah benda ni. Sama ada betul ke ataupun tidak Syarul accident. So sekarang kita dari rumah Boyra nak menuju ke rumah dia sekarang. So Boyra nak tengoklah. Kita nak check sama ada betul atau tidak yang dia ni sebenarnya accident. Okay. A few moments later. Hai. Mana? Oh, salah rumah. Patut pun tak jumpa. So, jom kita tengok sama ada betul ke atau tidak Syarul accident. Okay guys, so sekarang kita dah sampai kat rumah Syarul. So ada Anis kat sini. Boy buat konten ni. Konten yang kereta Syarul accident. So ini mangsa-mangsa accident sebenarnya. So mari jom kita tengok keadaan kereta dia macam ni sekarang. Okay guys, so inilah kenderaan. Ah, tengok. Ni. Bawa boy. Oh, ndaklah. Aku sedih ni. Mana? Keadaan kita Syarul sekarang. Oh, keadaan yo gitulah. Setelah lama orang kata apa? Gopeng patah. Hai. Sampai lekol ni patah lagi. Tak tahu bila lagi nak baiki. Teruknya kita. Teruk. Ush, belok. Belok sain. Rembel. Oh, bukan ini dia kata lah. Nak buat auto show ke kalau kan yang tu dekat luar kan. Itu bila dia dalam. Gil, apa tahu tu ni? Lagu ni. Ya. Yeah. Pati juga kan eh daripada sana ke sini. Kau ni ke? Bukan kau ni ke? Tapi sebelah okey je. Yang tak okey kat sebelah tu je. Ah, sini tak ada apa-apa guys. Oh, salah pun tak ada sini. Sini pun tak ada apa-apa. Amin. Oh, sini depan semua. Habis. Habis semua depan. Hai. Alright guys, so macam yang korang tengok tadi kereta Syarul, keadaan dia macam tu. So macam agak teruk jugalah Syarul. Okay, so sekarang kita ada Syarul ni. Kita nak klarifikasi lah apa sebenarnya yang terjadi. Macam mana boleh terjadi accident, siapa kat dalam tu. And macam tu lah. Okay, so soalan pertama nak tanya Syarul berapa orang dalam kereta dan nak gimana asal silanya? Syarul ni daripada ICT Shah Alam. Syarul daripada ICT Shah Alam baru lepas healing lah dengan family. Dah jalan lah dengan anak-anak, bawa anak jalan. Lepas tu yang ada dalam kereta tu yang pergi bini Syarul, Ryan anak Syarul, dengan adik ipar perempuan Syarul. Jadi 4 orang lah. 4 orang dalam satu kereta. Daripada ICT balik ke cyber. Dalam perjalanan tu Malam lah ni. Dia malam lah. Dalam pukul 1 lebih macam tu. Lepas tu kira jalan kosong. Cuma nah, masa tu hujan. Masa tu hujan boleh tahan lah lebat dia. Lepas tu Syarul tu dekat lane tengah lah. Sebab highway dia 3 lane kan. Syarul dekat lane tengah. Ada lagi satu, dia kereta Satria warna silver. Dia dekat lane kiri. Kira depan Syarul sikit je. Lepas tu tiba-tiba dia macam dia pancong depan. Dia macam nak elakkan, dia nak larikan sesuatu, nak elakkan sesuatu. Tapi bini Syarul cakap depan dia tak ada orang. Langsung tak ada apa depan dia. Dia macam mungkin mabuk ke apa, kita tak tahu. Dia macam pancong depan. Kalau Syarul tak elak, memang akan kena kereta depan. Memang akan kena kereta Syarul. Syarul elak. Masa tu hujan dah licin dah. Itu yang berpusing sampai langgar weather kiri. So kiranya terpusing kat highway tu lah. Kereta dah berpusing 90 darjah. 360. 360. 90 setengah je. Saja. Okey, lepas tu langgar tembok kiri. Weather tembok kiri, tapi dia kereta Syarul tu kena depan dulu baru dia berpusing kena belakang balik. Itu yang tembok kereta semua kena. So itu yang sampai depan dengan kiri tu kena kan? Depan sampaikan tayar ada bengkok apa semua. Ke bawah, bawah kereta tu semua dah bengkok. So keadaan family ke macam ni? Ada siapa tercedera apa ringan ke? Nak jadikan Tuhan nak selamatkan family Syarul.
masa tu sebab Raya ni, anak Syarul ni memang dia jenis tak duduk diam dalam kereta. Dia akan duduk depan, lepas tu dia akan lari ke belakang, lepas tu dia akan depan balik dia main kan. Jadi nak buatkan kejadian masa tu, Anis bini Syarul ni tengah tukar pakaian. Tengah tukar pakaian anak Syarul. Jadi tengah pegang lah. Lepas tu sempat perasan lah sebelum berpusing tu, tayar kan dah lari. Jadi Anis sempat peluk. Aku pun sempat kuatkan tangan pegang steering. Jadi tak terhentuk apa semula. Adik Pak Syarul sempat ditahan kaki dekat seat. Ditahan kaki macam tu dekat seat kan. Jadi semua alhamdulillah, lepas pada sedar accident, orang tolong keluarkan apa semua tu, alhamdulillah semua selamat, tak ada apa. Walaupun cedera sikit pun tak ada. Alhamdulillah, Tuhan nak selamatkan lah. Tak pesan ni kuasa Tuhan kan. Betul. Okay, so Rul, selepas kejadian aksiden tu, apa macam family Syarul ada trauma ke? Naik kereta contoh tiba-tiba ada, ke? Ada. Apa? Jadi susah aku. Jadi susah? Susah. Hati-hati, hati-hati. Kau ingat tak malam tu aku pinjam Lambu? Aha. Nak pergi beli barang dapur je, dekat je. Lambu kan tekan, bukannya pisau lah. Terus kan? Tekan, slow kan? Dia bunyi je sikit, slow. Bila masa laju? Oh, dia jadi fobia. Anis kan ni? Jadi fobia. Tapi Ryan, laju. Tak ada lah. Naik motor ke, kena kutir, kena cubit lepas pada tu. So, kiranya ni kejadian Syarul accident ni mempunca dari salah pihak kereta tu lah sebenarnya kan, ikut kan. And lagi satu salahnya yang boy dengar, dia tak berhenti, dia terus lari. Sebabnya bila kejadian macam tu, Syarul dah accident, dah terlanggar apa semua, Syarul keluar untuk tengok kereta tu berhenti. Sebab Syarul ingat kereta dia cuma number plate, tak ingat. Dia tak berhenti. Lepas tu adalah brother naik superbike ni, dia berhenti, dia tanya, dia ambil nombor phone Syarul, dia kejar dapat. Dapat ambil gambar je lah. Dia minta kereta tu berhenti, lari kan, nak berhenti. Sorry, kiranya memang dia tak nak tanggungjawab lah, ikut okay. Kan so, tak apalah, yang tu kita mungkin boleh cerita. Tapi cuma kalau macam in case lah, ada kenalan korang tu yang apa, yang kenal owner kereta tu Cina tu tak? Berbangsa Cina kan? Orang sport, yang drive superbike kejar cakap, dia cakap yang driver laki Cina, penumpang perempuan Cina. Oh, so pasangan lah. Kita tak tahulah, mungkin keadaan orang mabuk ke apa ke, ataupun tak tahulah apa yang terjadi kat dalam kereta tu. Cuma at least kau sepatutnya kena bertanggungjawab lah. Disebabkan kau orang pula yang kena, bukannya salah Syarul ke, dia berlumba ke tak. Masalahnya bukan seorang, dengan family anak apa semua ada. Itu yang kita macam rasa terkilan sikit lah dengan orang macam tu. Sepatutnya apa-apa pun tak salah kalau macam terjadi macam tu kan. Macam, kita tak tahu apa-apa. At least kau besar tanggungjawab lah. Kalau dia berhenti pun tak ada apa sebenarnya. Paling tadi macam tu je lah. Apa-apa kita settlekan secara baik. Tak nak lah bergaduh-gaduh. Tapi bila berjadi benda gini, kita pun jadi geram tau. Kita macam nak cari orang ni siapa, kenapa, asal dia buat macam ni kan. Suruh dia bertanggungjawab. Kalau dia singgah, redo macam tu je lah. Tak tahu selesai malam tu terus. Dia berhenti. So, apa pesanan untuk orang yang bawa kereta dekat jalan raya supaya tak ada berlakunya kemalangan macam ni lah. Pesanan Syarul ke luar sana. Pesanan Syarul untuk semua orang lah. Semua orang yang drive lah. Jangan drive slow-slow, drive laju-laju. Kalau berjumpa itu bukan nasihat. Bukan. Okay. Kita nak kurangkan kemalangan. Kurangkan kemalangan. Makankan, gayakan kehidupan sihat. Makan sayur-sayuran. Bukan. Drive elok-elok lah. Kalau tak ada lesen tu, boleh nak drive bukan? Tak boleh. Cuma seeloknya ambil lesen. Sebab korang tahu undang-undang jalan kan. Jadi berhati-hati lah. Janganlah mabuk. Kalau terjadi, yang penting jangan mabuk lah. Kalau terjadi apa-apa, bertanggungjawab. Sebab kita tak tahu. Kalau kita contoh, memang kita boleh kita lari macam tu, cuma one day if jadi dekat kita sendiri, orang tu lari, apa perasaan korang? Baru dia kena buku dengan luas. Itu pepatah aku. Luas itu pepatah aku. Buku dan luas. Okay, so macam telah sebab sedikit yang kalau korang tanya kenapa Syarul sebelum ni tak ada masuk konten, sebab dia settlekan tu lah kereta dia, accident apa semua. Kereta settlekan Syarul. Tapi yang penting alhamdulillah family selamat. Itu yang penting lah. Itu yang penting lah. Tak kisahlah kereta seteruk mana, apa-apa, janji family selamat. Sebab kereta ni duit juga. Duit boleh dicari. Family tak ada pengganti. Okay guys, so kita, korang jangan komen anak boleh buat lagi. Ya betul. Boleh, memang boleh buat lagi. Tak salah.
apa yang baik dalam cerita ni korang ambilkan teladan, yang buruk jangan dicontohi, seperti jangan mabuk. Jangan mabuk lah. So korang mabuk ke dia? kemungkinan cuma tak salahkan kalau tak mabuk. Cuma kenapa tiba-tiba masuk macam tu ? Tak ada kucing ke apa-apa nak elak. Nak elakkan. Okay, guys, itu saja kata kita pagi ini. Korang jangan lupa like, share, comment, subscribe, and sampai jumpa pada next episode. Bye bye.